di dalam berdemokrasi kita harus ada kedewasaan di dalam berdemokrasi kita gitu. Jadi masyarakat itu saya punya jalurnya sendiri, punya alurnya sendiri ya, jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah gitu, dan punya wisdom sendiri. Nah, wisdom inilah yang saya kira harus kita pegang. Justru semakin mempertajam seolah-olah harus rekonsiliasi, itu mempertajam dan mengukuhkan perbedaan-perbedaan dan perpecahan sebenarnya ya. Seolah-olah memang ada satu perpecahan yang tajam. Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pak, Gerindra akan mendapatkan dari oposisi ke depannya?